Luna Maya dan Maxim Bucir belakangan memang tengah panas jadi perbincangan. Usai sering kepergok, sering terlihat bersama, Luna dan Maxim akhirnya bak secara tidak langsung mengkonfirmasikan hubungan keduanya. Yakni tak sekedar teman biasanya, namun sudah naik statusnya menjadi sepasang kekasih. Pasalnya keduanya kini makin sering memperlihatkan kemesraan. Mulai jalan bareng bergandengan tangan, hingga yang paling epik, yakni terjadi tatkala momen acara ulang tahun Luna yang ke-40 tahun. Di mana saat itu Maxim berani ungkapkan perasaan cintanya dan tak segan memperlihatkan sikap yang membuat orang baper, yakni memeluk dan mencium Luna di depan keluarga dan teman-teman Luna. Sementara itu, baru-baru ini publik kembali dihebohkan dengan beredarnya video kebersamaan Luna dan Maxim yang lagi-lagi membuat gemas. Di video ini, Luna dan Maxim terlihat sedang berada di balkon sebuah gedung. Pemandangan di sekitar keduanya pun terlihat sangat indah. Yakni berupa pepohonan, rumah-rumah, hingga bukit. Pada kesempatan itu, Luna yang memakai dress putih panjang tampak berdiri di depan Maxim. Sedangkan Maxim terlihat memegang ponsel yang diarahkan ke Luna untuk merekam. Kuat dugaan saat itu, Luna sedang melakukan endorse sebuah produk. Luna bahkan terlihat mengoleskan produk tersebut ke bagian lehernya. Sedangkan Maxim tetap fokus merekam Luna, sembari sesekali terlihat tersenyum seolah terpesona. Bahkan sampai akhir video, Maxim tetap memperlihatkan senyum manisnya. Sontak saja, usai diunggah, postingan tersebut langsung banjir komentar dari netizen. Banyak yang memuji sikap manis Maxim yang bersedia membantu merekam Luna untuk video endorse. Tak lama kemudian, Luna malah ikut tertawa melihat tingkah Maxim sambil berlalu. Unggahan itu pun langsung ramai menuai beragam komentar dari netizen. Banyak yang menggoda Maxim memiliki profesi baru sejak pacaran dengan Luna, yakni sebagai foto sekaligus videografer pribadi. Bahkan ada yang memberikan komentar, di balik senyum yang ceria, ada kang foto yang mempesona.